Apa hukum setiap kali tengok orang lain terus lawak tanpa sengaja? Oh, biar lawak dengan sengaja Molek lagi. Tak ada masalah apa. Boleh dua pahala. Pahala tengok orang lain, pahala selawak. Sebagaimana kita tengok orang fasik, orang jahil, orang maksiat pun dosa, tengok orang yang baik, tengok orang yang lain pun dapat pahala. Nah, bukan kata dapat pahala, katanya ulama, kalau kita tengok ibu bapa kita, tak aling lah mana, biasa orang kampung ya, kerja kampung. Tapi kita tengok dengan keadaan mulia ke dia, hormat ke dia, gugur dosa. Bukan kata boleh pahala, dosa kita orang maksiat pakai tengok dia tu pakai gugur dosa tu. Bukan kata tengok tengok orang, tengok Quran dengan pandangan mulia, tengok masjid dengan pandangan mulia, tengok ulama, tengok Kaabah, tengok masjid, Masjidil Haram, tengok Baitullah dengan keadaan mulia, gugur dosa dengan lagu tu ya. Bukan kata boleh pahala, gugur dosa.